baru nggak ketemu. Ini satu lagi nih. Bisa saya bantu, Mas? Ya Allah, apa benar yang aku lihat barusan? Meski bertahun-tahun aku menutupinya, aku tetap gak akan bisa lari dari dosa masa lalu aku. Mas, Mas jadi berangkat. Iya, Murti. Jujur, aku juga berat ninggalin kamu dan juga anak-anak. Apalagi di saat kamu hamil tua seperti ini. Tapi ini semua aku lakukan demi kebahagiaan keluarga kita. Aku harus ikut rombongan yang sekarang. Jadi, maksud Mas Firman, Mas beneran berangkat jadi TKI ke Malaysia? Besok aku berangkat. Kamu jaga anak-anak ya. Tapi apa nggak bisa kerja di sini aja, Mas? Cari kerjaan apa aja, gajinya berapa aja, aku nggak masalah, Mas. Yang penting kita bisa tetap di sini sama-sama. Tadinya aku juga berpikir seperti itu. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Aku mau mereka sekolah yang tinggi, hidup layak dan juga bahagia, nggak kayak sekarang. Ini demi kita, untuk kita semua. Indonesia ya? Iya, kamu dari Indonesia juga? Silahkan duduk. Boleh. Sorry ya, tadi aku kira kamu warga sini. Gak apa-apa. Kenalin, Lasmi. Ferry Firmansyah. Oh iya, saya tinggal di Surabaya. Kapan-kapan kalau Mas Ferry main ke Surabaya, mampir-mampir ya ke kantor saya. Memangnya lagi sibuk apa sekarang? Semenjak saya bercerai, saya lebih banyak menyibukkan mengurus usaha saya sendiri. Ya, daripada baper dan mikirin hal-hal yang gak penting kan? Ups, kok saya jadi curhat sih? Sorry. Kalau kamu gimana? Oke juga nih cewek. Janda, tapi tajir. Cantik lagi.
Ganteng juga. Untung aku lagi single. Kamu baru datang apa gimana? Iya, baru-baru. Sekarang kamu belum kasih kepastian sama aku. Aku gak bisa loh mas digantungin kelamaan seperti ini. Sayang, aku itu serius sama kamu. Aku mau nikah sama kamu. Kita punya keluarga kecil, sampai mau memisahkan kita. Kalau emang mas serius sama aku, mas segera dong kirim surat cerai ke istri mas di Jawa. Gak usah kelamaan mas. Lagian, kalau kita nikah, semuanya akan tercukupi mas. Kita pasti akan bahagia. Aku sangat mencintai Murti dan anak-anakku. Tapi aku capek hidup susah. Aku capek banting tulang dan dihina-hina. Dan kalau Lasmi bisa memberikan segalanya, apa aku salah bila aku memilih Lasmi? Itu dia jalan-jalan merumput tuh. Hitam. Hitam jelek dong. Ini kok masih bercanda aja sih? Udah malam nak, besok kan kamu sekolah. Yaudah kamu gue sekarang saya. Ya. Sekolah. Mas gimana sih? Udah malam anak diajakin bercanda aja. Cepet sekali sayang. Mau maju kan? Kamu mau sukses kan, Mas? Kalau gitu kamu ceraiin istri kamu sekarang juga, ya? Mas, aku... aja. Nanti kalau udah buka puasa, aku ingetin, ya. Yuk. Iya, sayang.